pilihannya. Pilihan 1 2-nya tetap di 40 dan 50. Yang pertama di 40 sama ini. Yang ini di harga 40 juta. Yes. Kalau gua ya, kalau gua mau beli Doberman ya, gua pasti mending pilih Bapak Induk Sangen. Kayaknya lebih maskulin. Enggak dong, sesuai dengan bodinya dia feminim kepalanya. Oh, ini betina cantik. Walaupun tadi po seneng, kalau harga cocok, oke. Okay. Laki-laki suka yang berdiri, apa yang turun? Oh, okay. Yang berdiri dong. Oh, oke, kembali lagi di channel Ferdinand Chandra, Daily Life Photographer. Nah, sekarang mau lihat untuk papis-papis Doberman dari Von Frankenburg. Katanya ini meja legendaris dari Koaling Jomblo katanya. Udah hidup. Jadi ini mejanya gimana, Wan? Ceritanya, Wan? Tolong diceritakan. Ini dari Darmo dulu waktu masih di sana, waktu Koaling masih jomblo. Buset. Jadi udah kalau di dalam sejarah ini wah, udah ini boleh masuk museum gitu ya? Harus masuk museum. Oh. Museum Fathahila yang di Jakarta. Oh. Fathahila atau Fathakaki? Ini dibilang jangan pernah merupakan sejarah. Itu di syuting sama Pak Bobi ini. Oh, kuat loh. Yang merah. Umur berapa ini, Pak? Ini umur 2 bulan 3 minggu. Ayo action. Ini liter seri M. 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 Usia? Usia 2 bulan 1 minggu. 2 bulan 1 minggu. Belum ya. Diukir, belum di? Belum dibuuk di docking. Ini jantan betina. Ini betina anakan dari York Van Kembur sama Bella Van Kembur, lokal, domestik. Udah microchip ya? Microchip. Betina ya? Betina. Ini yang murah. Yang ini di harga 40. 40 juta. 40. Yang buat istimewa apanya nih? Dan angulasi kaki belakangnya, kepalanya jadinya buat bulat. Tadi udah kelihatan lebih tinggi ya, udah dan kepala anatominya. Kalau umur segini masih bisa di itu di crop masih. Coba kupingnya dinaikin dong. Apa ya? Pecinta. Yang pecinta kupingnya di crop kan bisa lihat tuh cakep. Bloodline sama bapaknya? York lokal. Lokal. York sama Bella. Kalau udah ngomong Frankenburg mah udah susah. Oh, enggak usah ngomong. Ya, udah ya pasti kan. Kualitas ya. Kualitas sih. Breeding for the quality. Yes. Kalau gua ya, kalau gua mau beli Doberman ya, gua pasti mending pilih Bapak Induk Frankenburg. Karena dari tahun 78 sih. Oh iya. Berdiri lagi. Iya, jadi berdiri terus tuh kata Pak. Berdiri terus ya benar. Cuman maksudnya gini loh, lokalannya udah bagus banget. Iya. Iya dong. Ya kualitas lokalnya udah bisa lawan ini. Lebih bagus dari import. Yes. Cuman kalau kalian masih kawinin sama import cuman buat cuci darah. Iya. Oke, kita main yang lain. Ya. Ininya udah di diskon. Hah? Matahari udah di. Matahari udah apa? Udah diskon. Udah diskon. Kalau tadi siang belum ada diskon. Ini betina juga. Yes. Namanya siapa ini? Oh. Ini yang ketiga ya, Pak? Ini yang ketiga. Oh, gua loncat ya? Iya. Tapi saya lihat itu seneng gua. Ini betina? Iya, ini yang available. Oh, kamera putih. Ini betina, cuman kepalanya masuk. Wow. Ini. Bener, coba kepala, kupingnya Pak ditarik, Pak. Ya, taruh dulu itu. Dinaikin kupingnya. Nanti, tapi. Ya, tidur. Dia nyantai hidupnya. Ini show quality? Ya, show quality. Betina cantik. Ini betina cantik. Betina cantik. Betina cantik. Tapi, ini kepalanya kayaknya lebih maskulin. Enggak dong. Sesuai dengan bodinya dia feminim kepalanya. Oh, ini gitu. Betina cantik. Salah gue. Salah itu betina cantik. Kalau ini gue yang betina kasar. Tadi dia langsung masih. Iya, betina cantik.
Salah satu masih dapat sendiri. Salah satu masih dapat sendiri. Tergantung soalnya. Soalnya cuma satu. Kaki gua tak. Yang gua paling demen dari Doberman ini kaki. Pose-nya ya. Pastennya. Ini ya nih. Apa dia nangis? Main-main biasa. Ini pilihan ketiga di harga 20. Iya, kualitasnya nggak terlalu benar-benar nggak jompleng banget ya, benar-benar yang detail baru tahu. Nggak beda jauh. Kalau gue bilang mukanya Mas Kurin yang kata si Omali ini. Gua cantik ini. Pretty for female. Pretty for female. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Tunggu Pak. Ini yang bisa besar bisa strip. Wartawan-wartawan masih mampu sama mengabadikan, jadi kita harus kaki darang maju nanti. Siapa ini namanya? Mariska. Aska, kok baju lu gelap? Mariska. Kok Fandi, baju lu gelap? Pilihan kedua. Ya, tapi pilihan ketiga ini kita loncat. Namanya siapa? Namanya si Abu-Abu. Raja si Indah. Medi letter M. Medi. Ayo. Ini satu. Ini namanya Manuel. Hah? Tadi kan satu. Manuel bukan Medi. Satu apa dua? Ini dua. Ini yang kesat. Ini satu, Pak. Berapa? Kedua. Yang satu yang tadi. Ya udah berarti ini Medi. Medi. Omat, ini enggak. Kan tadi yang pertama tuh yang 40. Nah, ini sing Pak Dibo. 40. Suka ini. Pak Dibo suka. Harga cocok. Walaupun Pak Dibo senang kalau harga cocok, oke. Okay. Ya kepalanya ditarik, Pak. Ini badannya tebel nih. Ya. Ya, ini badannya tebel. Dia lebih berisi. Beleknya, Pak. Kemudian dia kompleks di belakang. Gua suka ini badannya. Iya, tebel ya. Buat betina. Buat betina kasar. Angulasi kaki belakangnya juga bagus tuh. Ya. Ayo Pak, kupingnya ditarik Pak, mau lihat kepalanya. Ya, Doberman itu gue sih suka kupingnya berdiri. Ya enggak Pak? Iya. Suka berdiri as, apa turun? As berdiri. Laki-laki suka yang berdiri apa yang turun? Oh, yang berdiri dong. Untung pertanyaan gue dijawab dengan baik ya. Ambigu itu jadinya. Ya ke senior lagi. Nanya ke senior lagi. Ya, oke. Berikutnya jantan ya? Jantan. Udah habis. Jantan, hiji maning. Oke, lanjut lagi seri M. Ini udah dikupir ya. Ini jantan. Beda ya tongkrongannya. Manuel aja cukup kan. Gue sambil mikir kan. Ini pilihan pertama nggak dilepas nih, nggak dijual. Asal cocok. Cocok. Tuh, langsung jual. Jual. Babe langsung bilang jual. Sudutnya lebih bagus, underline-nya lebih bagus, dadanya, sudut-sudutnya lebih bagus, anatominya, leher panjang, letak buntut cepat. Ini belum kupingnya belum jadi ya. Belum. Tapi kelihatan flap-nya, stop-nya, moncongnya, tebel atau enggaknya. Kalau healing-nya bisa berapa lama, Wan? Kalau dari kupir 10 hari udah sembuh, cepet jahitan. Ya 2 minggu lah, 14 hari. Dadanya udah kelihatan. Ya. Oh, ada tulang dada situnya ya. Ya, dadanya nongol. Dada depan itu loh udah mulai kelihatan. Ya siku belakangnya bagus banget, siku depannya juga bagus. Jadi ya apa? Ya itu ke belakang. Oh, dadanya tebal, ke belakang dia mengecil udah kayak atlet. Oke, lanjut lagi. Cakap. Abang. Mauro. Ngantuk dia lagi di Rusia. Jadi yang dikupir cuma satu ya? Ada dua, ini rencana kalau memang bagus ya kirim keluar lagi. Oke.
dalam keadaan tidak terkupir. Kedua buat jantan ya. Ya. Biasa jualnya kemana aja, Wan? Yang paling jauh, luar negeri. Medan. Luar negeri? Luar negeri, oh, Malaysia. Malaysia ada. Malaysia ada, iya. Terus selain Malaysia yang benar-benar jauh dah, terjauh. Yang benar-benar jauh. Ya di Serbia ada breedingan kita juga di sana. Oh. Kita juga. Iya. Lihat-lihat terjari hilang. Iya. Ya. Serbia ya, ada ya. Ada ya. Serbia. Habis kan M? Habis, coba bebas. Bebas. Iya, iya. Hei, kemana itu? Kemana itu? Wow. Ada gembalanya nih. Waduh. Kain-kain, kain-kain. Gigit. Nah ini ketemu babies yang berapa bulan? Ini hampir satu bulan. Hampir satu bulan. Satu bulan, satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Ih lucu, lucu, lucu. November. November, anak dari Titus von Frankenburg dengan Astrid Barimar. Import Rusia, induan. Oh, Indonesia Rusia. Ya. Umur berapa ini? Umur 1 bulan 2 minggu. Ini enggak ada pilihan loh. Belum dipilih. Sudah. Sudah. Yang pilih yang lihat lu kok. Cih. Buat. Ini di harga berapa? Ini harga 15 sampai 20 untuk pilihan 3, 4, 5 dan seterusnya. Pilihan 1, 2 nya tetap di 40 dan 50. Yang pertama di 40 sama 50. Ada contekan nggak yang pertama, yang mana pilihannya? Kayaknya yang di Uwan nih. Karakternya cakep nih. Hah? Bunyi warnanya. Kayaknya yang pilihan pertama ini. Ini. Ini enggak ini nih. Yang itu ini betina cewek. Itu. Iya. Cewek. Kalau ini cewek, betina. 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 Yang lahir pertama ini. Ini. Yang lahir pertama. Iya, yang lahir mas saya. Yang paling tua ini. Paling tua. Ini biru ini. Biru. Ayo udah dulu. Itu. Stop dulu azan. Ya. Ya, udah sekian dulu untuk sesi papis-papis. Ciao. Don't forget subscribe, like, and share. Bye. Sama Dino. Kasih dulu. Ini umur berapa? 14-15 bulan. Remaja maksudnya. 14-15 bulan. Ya. Ini dijual kan? Ini harga cocok lepas. Berapa? Belum dibuka dulu. Buka yang mau. Yang mau berani nawar. Ya. The best rentan. Ya. Yeah.
Makanya nggak tahu kenapa aku juga sukanya itu warna begini sebenarnya. Pernah ditawar orang Cina 5.000 US dollar. 5.000. 5.000 US dollar. Itu tidak termasuk delivery cost ke Cina. Aha. Pure cuma 5.000 US dollar tapi belum masuk harganya. Masih ditolak. Masih ditolak. Mungkin karena biasa ngelihat hitam cakep, ngelihat brown cakep begini benar-benar istimewa banget ya. Ya. Ini memang perfect. Perfect. Cuman kayak hitam di clear warna brown aja ya. Kalau mau tanya, ya ini betina. Ini betina maco apa feminin? Maco. Maco kan. Ya, karena kalau nggak lihat kelamin ya, pasti kayak jantan. Iya, ya. Palanya cukup. Palanya tebal. Palanya gede banget. Maskulin ya. Iya. Aja. Jadi selama channel ini jadi berapa banyak yang coklat? Banyak. Yang di keep. Yang ini kan di keep nih ceritanya nih. Yang di keep enggak lebih dari 5. Wow. Enggak lebih dari 5. Dan biasanya kalau coklat tetang kita keep cuma buat sekali pakai langsung keluarin enggak. Enggak bakal di keep. Jadi cuma sekedar 5. Sekedar lewat aja. Gila, ini berarti yang benar-benar yang dirasa udah iya. Wow. 5.000 dolar belum dijual. Belum. Masih belum bergeming. Belum masuk lagi. Belum masuk. Ya. Belum menggugah. Iya. 5.000 dolar itu 75 juta. Iya. Ya. Belum. 5.000 dolar 75 juta masih belum mau dijual. Oke. Buat dog lover, Doberman lover yang tadinya Doberman berkualitas bisa langsung kontak Pami. Nomor teleponnya juga ada di bawah. Ya. Ikutin-ikutin Instagramnya. Pengen lihat yang mana yang bagus, saya belajar juga. Anatomi dokumen yang baik gimana? Ya, siap. Oke, jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe.